melihat sebagian koleksi karya-karyanya yang sudah dipublikasikan sejak tahun 1970-an. Kunto Wijoyo banyak dikenal sebagai seorang sejarawan, sekaligus ahli ilmuwan sosial yang berdedikasi tinggi. Melihat sebagian lain karyanya, yang juga tidak sedikit, tampak sosok lain dari seorang Kunto Wijoyo. Sosok alam pikiran yang dipenuhi imajinasi, gagasan-gagasan yang menerobos batas-batas realita, dan ide-ide tentang sebuah pembaruan. Lewat karya-karya ini, alam pikiran Kunto terasa lebih bernuansa seorang sastrawan. Siapakah Kunto Wijoyo ini? Pengalaman hidup Kunto dan pola pendidikan yang menempanya membuat Kunto muda begitu menggemari dunia sastra. Ia bahkan sudah menulis karya-karya cerpen, puisi, dan drama sejak di usia SMA. Beberapa di antaranya bahkan sempat diterbitkan di harian umum di kota Jogja. Namun, sejarah kemudian menjadi pilihan Kunto muda sebagai bidang studi yang ditekuninya di bangku kuliah. Di tahun 1971, Kunto kemudian meminang gadis pilihan hatinya dan menikah segera setelah lulus sebagai sarjana sastra di UGM. Ketika memutuskan untuk menikah, itu bahkan Pak Kunto harus memilih. Karena sudah ada tawaran ke luar negeri yang itu bisa harus diambil. Ya, untuk kalau dia berangkat, berarti dia akan menunda perkawinannya. Begitu. Maka kemudian dia berkata bahwa perkawinan itu sebaiknya tidak ditunda-tunda, sementara kalau memang itu rezeki sekolah ke luar negeri pasti ada kesempatan lain. Seperti juga Kunto Wijoyo, saya juga menghadapi masalah-masalah yang sama. Karena saya hidup di dua dunia, gambarannya begitu ya. Dunia ilmu pengetahuan, psikologi, lalu dunia kesenian, kesusastraan. Nah, saya kira Kunto Wijoyo itu ulang-alik saja berjalan dari dunia ilmu pengetahuan, sejarah, dan ke dunia kesenian, yaitu sastra gitu. Ilmu, seperti hasil kemanusiaan yang lain, selain menjelaskan, juga harus dapat mengubah dan memberi arah perubahan itu. Karena itu, yang diperlukan adalah epistemologi baru, etika baru, dan teologi baru dari pemahaman kita terhadap simbol dan realitas. Nah, ini juga ada mudah sekali menjelaskannya. Karena dunia sastra ini kan berhubungan dengan satu dunia yang dunia kemungkinan. Dan ada sumbangan juga terhadap perubahan sosial. Karena kalau kita membayangkan satu dunia yang masih mungkin, satu possible world, ya, itu kan kita juga tergerak untuk berpikir bagaimana membaharui dunia yang sekarang. Jadi sastra itu ada gunanya untuk pembaharuan sosial. Karena dia memberikan berbagai gambaran, citra, tentang apa yang bentuk masyarakat mana yang masih bisa kita susun, yang untuk sementara ini masih kita anggap sebagai dunia imajiner.